Pak? Iya. Ciko mana, Pak? Udah lama nggak kesini? Namanya juga anak muda, Jal. Lagi sibuk dengan dunia sendiri. Bapak nggak kesepian? Menghilangkan sepi itu nggak harus dengan orang lain. Kalau kita asik dengan dunia kita sendiri, kesepian gak akan muncul kok. Lagi kan ada Jali di Seracik. Yang selalu menemani Bapak. Udah kayak anak sendiri. Jam segini masih sepi aja ya, Jo. Tutup aja lah ya. Biar gue bisa ngapain gitu di rumah. Tiduran kek, pake. Ya elah, hey. Baru juga jam segini, udah mau tutup aja. Santuy, relax. Sini, ngapain? Pinjem dikit. Tadi lu gimana sih? Gini ya. Wait, Ciko besar di sini. Ciko sudah besar. Oh. Ciko kok tapi mukanya kaku banget. Gua ada tarian semangat buat lu nih. Semangat. Udah. Semangat. Ah, ini dia. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak amat cium salamnya. Biar berkah, Pak Ustaz. Masya Allah. Aduh, kenapa sih Ciko ini mukanya lemes banget? Au, kekurangan sayur kayaknya, Pak Ustaz. Tumben, sepi amat pada kemana? Tahu nih, Pak Ustaz. Kayaknya lagi apa saja kita nih. Belum ada yang datang dari tadi. Sabar. Yaudah, daripada bengong, mendingan segera bikinin Ustadz kopi. Siap, Pak Ustadz. Ah, ini dia. Alhamdulillah. Oh. Sebentar ya, Dek. Ngapain? Jangan. Udah nggak apa-apa. Kita tuh kan lagi sepi. Kita tuh jarang-jarang sedekah. Udah nggak apa-apa. Jangan banyak-banyak. Cukup, segini cukup. Banyak kan ini. Ciko, udah lu siumper ininya. Cukup, segini cukup. Apa ya? Adek, nih, dari Seracik Kopi, ya. Kamu makan enak sekarang ya. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Subhanallah. Apa sih lu, Jal? Lu mau jadi pahlawan gitu ya? Udah tahu kafe lagi sepi, masih aja. Astagfirullahaladzim. Perkara 50 ribu lu ngajak ribut kok. Kan gak ada salahnya kita ngasih. Ini kan kafe gua. Ya terserah gua dong. Semuanya harus ada izin gua dulu kalau mau ngapa-ngapain. Lu takut rugi? Hah? Lu takut rugi gara-gara 50 ribu? Nanti gua ganti kalau gua udah ada uang. Udah. Apa jadi ribut sih? Niatnya Jali kan baik. Lagian 50 ribu gak rugi-rugi amat buat lu. Nih. Sodako itu ada manfaatnya. Kasih tahu Ciko, Ustaz. Yang pertama. Yang pertama, bahwa sodako itu Allah ampuni dosa dan ringankan sakaratul maut kita. Yang kedua, pasti dilipat gandain pahalanya oleh Allah. Yang ketiga, nih, para malaikat mendoakan buat mereka yang bersodako. Yang keempat, udah pasti rezekinya diganti sama Allah. Jadi, sodako itu gak bakal rugi. Yang rugi itu kalau kita gak bersodako. Bener gak? Yang kelima. Banyak banget. saya gak ikut pengajian kan sebelumnya. Tidur lu. Gak rugi-rugi banget. Yakin Allah jamin rezekinya. Karena Pak Ustadz sudah memberikan wejangan sodako yang sangat bermanfaat untuk Ciko dan juga ya untuk saya juga. Saya akan memberikan satu buah kopi yang spesial untuk Pak Ustadz.
Kan gue dari tadi udah pesen. Iya. Ya udah, saya ambil siap-siap juga ya. Siapa tahu nanti ada yang ngeborong kopinya. Masya Allah, amin. Amin. Amin, amin. Mari Pak Ustadz. Ya, cepetan. Yakin ya? Siap Pak Ustadz. Insya Allah rezekinya pasti nambah. Makasih Pak Ustadz. Mas, mau beli es kopi? Es kopi? Ya, 30 cup aja. 30? Iya, 30 cup. Tapi sekarang ya? Bisa kan? Bisa. Bisa dong. Bisa, bisa, bisa. Tunggu sana sekarang ya? Oh iya, iya, bisa. Aja. Tunggu ya. Iya. Bisa. Bisa. Tuh kan, rezeki gak ada yang tahu. Manfaatnya langsung dirasain. Bisa besok, lusa, bulan depan, bahkan sekarang kayak yang kita rasain. Rezeki Allah yang ngatur. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ciko, Ciko. Ayo kita kerjain kopi yang 30 dulu. Ayo sekarang, sekarang, sekarang. Lu gua pesan duluan. Pak Ustadz, ilmu sedekah itu memang penting. Tapi ilmu sabar juga penting, Pak Ustadz. Ya Allah. Ayo, Ciko. Ayo. Iya, iya, iya. Gua gimana ini? Pak Ustadz, tunggu dulu aja. Tapi jangan di sana nunggunya. Itu khusus pembeli yang 30. Pak Ustadz, nunggunya di sini aja sekalian ngasihin, Pak Ustadz. Bercanda, Pak Ustadz. Silakan tunggu aja, Pak Ustadz ya. 30. Gua dulu, gua.